Kisah perpisahan Intan Liana bersama bekas suami Uda pernah menjadi bualan hangat suatu ketika dahulu. Meskipun sudah beberapa tahun berlalu, Intan sehingga kini masih menerima sokongan daripada orang ramai yang mahu melihat dirinya bahagia. Namun selepas 3 tahun berlalu dengan episod duka dalam kisah rumah tangganya, Intan Saleh kini bergelar isteri. Intan atau nama sebenarnya Intan Liana Saleh selamat diijab kabulkan dengan seorang jejaka dikenali sebagai Aizam Yahya. Beberapa hari yang lepas, Intan telah merakam satu detik indah bersama suaminya, Aizam Yahya, ke sebuah restoran untuk makan malam sempena sambutan hari jadi. Meskipun dalam keadaan simple, tetapi pengakhiran yang cukup indah bagi mereka apabila lelaki tersebut diberikan sebuah balang misteri berisi manik-manik berwarna biru. Menerusi ruangan komen, ramai memberikan ucapan tanya kerana tidak lama lagi pasangan ini bertambah ceria dengan kehadiran orang baru. Walaupun tiada sebarang pengumuman dibuat, sudah pasti dengan kejutan ujian kehamilan tersebut menandakan Intan sedang berbadan dua. Sekarang info, Intan pernah berkahwin dengan pemuzik Uda Wahid pada 1 Mac 2013. Kontroversi tercetus apabila Uda mengahwini pelakon Izrin Azminda pada 8 Ogos 2017 dalam sebuah majlis tertutup. Bagaimanapun, pasangan Intan dan Uda ini membuat keputusan untuk berpisah talak satu pada 22 Mac 2018 selepas Uda mengahwini Izrin.